Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Kedaksmen. Kali ini saya mau unboxing dan pemasangan ini dia, kabel selang di mesin cuci teman-teman ya. Jadi yang asli seperti ini bawaannya ini merek LG teman-teman ya. Mesin cuci satu tabung. Ini yang asli bawaannya sudah bocor, sebelah sininya bocor ini. Jadi saya ganti dengan ini. Ini saya beli harga 44.000. Jadi saya akan tunjukin kepada teman-teman cara pemasangan ini. Ini yang benar, apa pemasangan baut yang benar. Kita buka dulu teman-teman ya. Ini saya beli di Mr. D. Jadi di Mr. D banyak yang jual seperti ini, Mr. D. Banyak di Sadware atau di toko-toko kan juga banyak sebenarnya. Kita buka dulu. Nah, ini saya beli harga 44.000 yang panjangnya 2 meter. Panjangnya ini 2 meter, ada yang 3 meter, ada yang 4 meter. Nah, ini yang asli teman-teman ya. Jadi seperti ini udah berkarat dia. Udah karat, ini yang baru. Lah yang baru saya beli ini enggak ada namanya ini. Filternya ini ada baiknya ada jeleknya. Kalau terlalu lama dipakai nanti dia akan ada jamur muncul ini hijau-hijau lumut atau jadi airnya nggak bisa lancar. Jadi saya beli yang tanpa ada filternya. Nah, sama bisa diputar juga ini. Kita lepas dulu yang ini teman-teman ya. Kita lepas dulu yang lama ini. Ini dia, ini yang lama bawaannya, ini yang baru. Kita mau pasang dulu yang ini. Kita masukkan dulu yang ini dulu teman-teman ya, yang ini, yang hasilnya mesin cuci. Kita masukkan ini, seperti ini. Semua ukuran sama ini, jadi nggak perlu khawatir. Semua ukuran sama. Lalu kita pasang yang bawah. Nah, ini panjangnya 2 meter. Panjang ternyata 2 meter. Jadi beli sesuaikan kebutuhan dan 3 meter dan 5 meter. Kita butuh obeng ini. Ini kita putar ke kiri. Jadi seperti ini. Kita paskan lingkaran tengah ini. Nah, ini kita putar ke kiri dulu. Kita kendori atau kita mau lepas putar ke kiri ini. Jadi samakan semua sini, sama semua. Nah, ini. Kita putar ini dulu ke kiri gini. Ini jangan dikencengin dulu, ini jangan dikencengin dulu. Jangan gini, kita putar ke kiri dulu. Kita kasih space jarak. Nah, kita kasih space, jangan press langsung gini. Nanti hasilnya agak bagus. Ini, dan terus kita masukkan sini. Ini kita paskan sini teman-teman. Lalu kita kencengin ini satu-satu mesinnya. Cari posisi yang mudah, jadi seperti ini. Nah, lalu ini sudah seperti ini, baru kita putar ke sini ke kanan. Ini putar ke kanan, ke arah kanan. Ini kita ngencengin ini.
kita kencengin ini, baru kita putus. Dia sudah nggak bocor lagi. Jadi ininya jangan dikencengin dulu teman-teman ya, kita longgarkan dulu, baru kita masukkan ke sini, ini masukkan ke sini, baru kita kencengin dengan memutar gini. Jangan dikencengin dulu ininya. Setelah itu kita coba, ini udah keluar airnya teman-teman ya, udah masuk ke sini. Jadi dia udah nggak bocor lagi, ini udah keluar. Ini mati, ini keluar. Nah ini udah nggak. Oh ini masih netes ini. Berarti kurang apa teman-teman ya ini. Nah udah nggak keluar ini. Berarti yang sebelah-sebelah kalau bocor seperti ini dilihat. Berarti yang sini kurang kencang. Kita matikan dulu. Kita buka lah. Kalau dia buka ke kiri dia langsung bocor. Jadi kita kencenginin dulu, lalu kita putar lagi ke kanan. Sekian dulu unboxing dan pemasangan ini pipa selang laut di mesin cuci satu tabung seharga 44.000. Sekian dulu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.